إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله kita majak kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Taala. Izinnya dapat kita akan usrah kita kali yang kedua pada minggu ini. Boleh dengar elok eh? Okey. Baik, insya-Allah pada malam ni kita akan menyambung tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ialah berkenaan dengan peperangan Mu'tah. Jadi peperangan Mu'tah ini ialah peperangan yang berlaku pada bulan Rabiul Awal pada tahun 8 Hijrah bersamaan dengan bulan Ogos 262 Misi. Di peperangan Mu'tah. Jadi sebelum daripada kita membicarakan tentang peperangan Mu'tah, iaitu kita dapati sebelum ini berlakunya peperangan Khaybar yang merupakan peperangan yang menentukan kedudukan tentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan peperangan Khaybar ini menjadi perhatian kepada semua pihak sebab ini peperangan di luar daripada kawasan Madinah yang kita dapati adalah perang permulaan yang untuk mengembangkan Islam ini di luar daripada kawasan Madinah. Dan kita dapati dalam peperangan ini yang menjadi penggerak utamanya ialah orang-orang Yahudi, dan juga kita dapati golongan-golongan munafik juga cari kesempatan untuk bergabung dengan mereka ini bagi mengalahkan tentera Islam. Tapi ternyata apa yang kita lihat dalam peperangan ini adalah menentukan kedudukan kemenangan kepada orang-orang Islam ini, dan juga telah memberi banyak keuntungan kepada tentera Islam dan membuatkan musuh-musuh Islam ini daripada kalangan orang Arab, apabila kekuatan Yahudi itu dapat dilemahkan oleh tentera Islam ini, kita dapati perasaan gerun dan kebimbangan di kalangan orang-orang Arab ini maknanya telah makin bertambah, dan juga mereka merasakan bimbang, maknanya mereka kemungkinan tidak dapat mengatasi apa yang telah dapat dilakukan oleh tentera Islam ini dalam peperangan Khaybar. Dan ternyata di masa yang kemudian ini kita akan dapat lihat bagaimana berlakunya selepas itu pembukaan Mekah. Tapi kebukaan Mekah ini pun kita dapat lihat dilawatkan sedikit dengan berlakunya peperangan Mu'tah ini, baru kita lihat maknanya peristiwa itu berlaku. Jadi selain daripada itu, Rasulullah SAW juga sebelum daripada ini telah menghantar surat kepada pemimpin-pemimpin dunia ketika itu, Rom dan Parsinya. Jadi dengan berlakunya dua peristiwa ini, kita dapati Rasulullah SAW cuba melebarkan dakwahnya ini kepada kawasan yang lebih luas. Maka dalam peristiwa Mu'tah ini kita dapat lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghantar seorang sahabat iaitu Haris ibn Amir dengan membawa surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan untuk menemui Syarhabil ibn Umar Al-Fassani, iaitu seorang gubernur yang memerintah di kawasan yang ditakluki oleh Roman, ditakluki oleh kerajaan Roman. Jadi dia ini adalah merupakan seorang gubernur yang mewakili kerajaan Rom ketika itu, yang diletakkan di kawasan yang di mana Rasulullah SAW ini tenteranya, Rasulullah tidak
terlibat secara langsung dalam peperangan ini, tetapi dia kadang akan menghantarkan tentera apabila berlakunya peristiwa ini. Jadi Syarhabil Ibn Umar ini Al-Fasani telah diantar berjumpa dengan gubernur ini, iaitu Al-Harith bin Amir. Al-Harith mengutus Al-Harith bin Amir dan juga berserta surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia berjumpa dengan Syarhabil ini yang merupakan seorang gubernur di daerah Basrah. Jadi apabila dia berjumpa dengan gubernur ini, kita dapati gubernur ini bukan dia menerimanya secara baik, tetapi dia menangkap Haris bin Amir ini dan mengikatnya, terus bawa untuk diserahkan kepada gubernur. Jadi maknanya kalau tengok kepada keadaan ini, maknanya dia pun tidak melihat barangkali surat itu, dan terus menangkap dan membawa Al-Haris ini kepada Maharaja Rom. Dan kita dapati Maharaja Rom mengambil tindakan membunuh si Haris ini dengan memancung lehernya. Jadi itu peristiwa yang berlaku di mana Rasulullah mencuba kita dapati untuk menghantar wakilnya itu dengan harapan bahawa pihak pemerintah boleh terima secara baik. Sebab pada kebiasaannya dalam tradisi di waktu itu, wakil kepada kerajaan ini tidak, dari segi tradisinya, tidak sepatutnya dibunuh dengan begitu saja. Jadi apabila berlaku perkara ini, maka dilihat bahawa peristiwa ini merupakan suatu pencabulan dan penghinaan dalam konteks hubungan diplomatik di antara negara yang tidak sepatutnya berlaku. Jadi oleh sebab itu, Rasulullah akan mengambil tindakan selepas mendengar berita ini untuk supaya perkara jenayah yang seperti ini tidak akan berlaku lagi di masa akan datang. Sebab dalam tradisi di waktu itu dikatakan bahawa wakil-wakil kerajaan yang dihantarnya ini selalunya tidak akan dilakukan jenayah sedemikian rupa. Tapi ini berlaku kepada rombongan ataupun kepada perutusan Rasulullah SAW yang dianggap bukan sahaja jenayahnya itu, tetapi menandakan penghinaan kepada pihak yang menghantar perutusan itu yang tujuannya untuk mungkin mengadakan perundingan segala baik. Sebab sebelum daripada ini kita dapat lihat Rasulullah SAW telah mengutus maknanya surat kepada pemimpin-pemimpin dunia di waktu itu. Jadi ini merupakan satu pencabulan terhadap tradisi hubungan dalam konteks negara yang di mana pihak berkuasa, gubernur tempatan di waktu itu telah melakukan perbuatan itu, menyerahkan itu, dan juga terus diambil tindakan oleh Maharaja dengan membunuh perutusan ataupun wakil Rasulullah SAW. Jadi dengan berlakunya peristiwa itu, Rasulullah SAW terus mengambil keputusan apabila berita pembunuhan wakil ataupun perutusannya itu berlaku. Maknanya Rasulullah tidak fikir panjang, terus membuat persiapan untuk menghantar tentera ke Basrah, ke tempat di mana berlakunya penangkapan terhadap wakil yang diutuskan itu. Dan kita dapati Rasulullah mengutus
Tentera ke Basrah ini seramai 3,000 tentera untuk menyerang negara Rom di waktu itu. Dan ini adalah kerahan tentera yang agak besar selepas daripada peperangan Al-Ahzab. Jadi rombongan tentera ini dihantar pada bulan Jamadil Awal pada tahun 8 Hijrah. Jadi untuk melepaskan tentera ini pergi ke medan perang yang akan dipimpin, di mana pengarahan telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memberi arahan supaya 3 orang yang memimpin tentera ini secara bergilir bila berlakunya apa-apa ke atas tentera yang telah ditugaskan untuk memimpin di waktu itu. Jadi antara yang memimpin tentera, kita dapat lihat Zaid bin Haris, kemudian Ja'far bin Abi Talib dan Abdullah bin Rawaha. Jadi ini 3 orang yang diamanahkan untuk memimpin tentera untuk pergi ke kawasan di mana kerajaan Rom dan khususnya kawasan di mana penangkapan itu berlaku, maknanya di situlah tempat yang dituju oleh tentera Islam ini yang dipimpin oleh 3 orang pimpinan yang diamanahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selain daripada itu, kita dapat lihat juga di kalangan tentera ini terdapat daripada pimpinan-pimpinan daripada golongan Ansar dan begitu juga golongan Muhajirin. Jadi di antara 3 pemimpin tadi untuk berlepas ke medan perang ini, Rasulullah menentukan bahawa pimpinan yang terawal sekali ialah Zaid bin Haris. Zaid bin Harisah. Jadi ini kita dapati yang mengepalai tentera ini di peringkat awal. Dan kalau sekiranya gugur Zaid bin Harisah ini, maka tugas itu akan diambil oleh Ja'far ibn Abi Talib. Dan kalau Ja'far juga gugur, maka tugas itu akan diambil oleh Abdullah ibn Rawaha. Jadi inilah orang-orang yang telah diamanahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengepalai tentera dalam misi untuk menyerang kerajaan Rom ataupun pemerintah Rom ketika itu. Jadi apabila sampai masa untuk bertolak pergi ke negara Rom ini, maka penduduk Madinah di waktu itu semuanya keluar dan mengucapkan selamat jalan kepada tentera Islam dan khususnya kepada pemimpin tentera ini yang telah ditugaskan oleh Rasulullah SAW, dan juga mengucapkan keselamatan kepada mereka semua. Kemudian selain daripada itu disebutkan sebab di antara Madinah dengan apa ni, kawasan yang nak dilimutah ini adalah merupakan kawasan yang agak jauh dan juga perjalanannya agak sukar. Di samping itu kita dapat lihat juga tentera Rom di waktu itu di antara tentera yang terkuat di masa itu. Jadi selepas daripada mendapat arahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dan juga ucapan selamat oleh penduduk Madinah di waktu itu, maka tentera Islam pun meneruskanlah perjalanan mereka sehingga sampai ke kawasan namanya Ma'an. Di sana mereka mendapat maklumat berkaitan dengan tentera Maharaja Rom, iaitu Heraklos yang berada di Balqa, di mana mereka mempunyai tentera 100,000 orang. Jadi maknanya mereka agak mendapat maklumat barangkali sikit sebanyak dengan berlakunya pembunuhan itu dan juga tindakan yang akan dilakukan oleh pejuang-pejuang Islam ini. Agaknya mereka juga maknanya bersedia
untuk berdepan apa kemungkinan yang akan berlaku. Jadi bersama dengan tentera Rom ini, kita dapati suku kaum Arab yang bergabung dengan mereka. Daripada kalangan suku kaum Laham, Jazam dan juga Balkin, Bahwa dan juga Bala. Jadi ini di antara suku kaum Arab yang di waktu itu yang bergabung dengan tentera Rom ini. Kemudian yang singgah di Basrah tadi, yang singgah di apa ni Kama'an itu, mereka tinggal di situ 2 malam. Dan di waktu berada di situ, mereka memerhatikan tentang pergerakan tentera musuh, dan juga di situlah mereka mengambil kesempatan untuk menyusun tentera untuk menghadapi musuh dan mengatur tentang pimpinan bagaimana yang diamanahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum daripada itu, mereka juga mengambil kesempatan memberitahu maklumat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ramainya tentera musuh di waktu itu, dan minta kalau ada kemungkinan untuk menambah lagi tentera ataupun pejuang Islam ini, ataupun kalau hal itu tidak berlaku, kalau Rasulullah minta meneruskan perjuangan itu, mereka akan terus melakukan misi itu sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila sampai untuk mengarungi medan perang itu, Abdullah ibn Rawaha memberi ucapan semangat kepada tentera di waktu itu, di mana untuk berdepan dengan musuh, memberi ucapan, mengatakan, wahai kawanku, wahai kaumku, demi Allah, sesungguhnya bahawa kamu tidak suka untuk keluar semuanya, kerana iaitu mati syahid berada di depan kita. Sebenarnya kita tidak memerangi mereka itu dengan kekuatan senjata dan juga bukan dengan kekuatan ramainya bilangan tentera. Tetapi kita memerangi mereka itu kerana tuntutan agama, di mana agama ini yang Allah mengangkat kedudukan kita ini derajat kemuliaan yang tinggi. Maka ayuh marilah kita semua menuju ke medan perang, dan kita memilih antara 2 sebenarnya di hadapan kita ini. Kedua-duanya adalah untuk kebaikan kita. Sama ada 1 kita mencapai kemenangan dalam peperangan ini, atau 1 lagi kita mati syahid di medan perang. Maka marilah kita terus mara ke hadapan untuk menemui tentera musuh. Jadi selepas itu kita dapati mereka telah menuju ke medan, iaitu ke Balqa. Di sana mereka bertembung dengan musuh yang terdiri daripada orang Rom dan juga suku kaum Arab yang disebutkan tadi. Iaitu di sebuah kampung yang disebutnya Masyarik. Di satu kampung di mana di situ didapati tentera musuh. Jadi bila melihat tentera musuh berada di situ untuk mengambil tempat yang lebih strategik, tentera Islam kemudiannya menghala ke Mu'tah. Di sinilah mereka mengambil kesempatan sekali lagi untuk menyusun tentera dan mengambil tempat yang lebih strategik. Di bawah pimpinan Zaid bin Harithah. Jadi Zaid bin Harithah membawa bendera yang telah diserahkan oleh Rasulullah kepadanya di waktu dia meninggalkan Madinah. Jadi Zaid bin Harithah ini memegang bendera dengan penuh berani dan nekat menuju ke medan perang, membawa tenteranya dan
merempuh halangan musuh. Akhirnya dia terkena tikaman musuh sehingga jatuh dan mati syahid. Jadi selepas gugurnya Zaid bin Harithah ini, bendera yang ada di tangan Zaid bin Harithah ini telah diambil alih oleh Ja'far bin Abi Talib yang memimpin tentera seterusnya untuk menentang dan melawan musuh. Dan dia juga menuju merempuh sasaran musuh dengan kudanya, dan sehingga dia merasa kepenatan dan keberatan di waktu berada dalam di atas kudanya itu dalam peperangan itu. Kemudian dia telah turun daripada kudanya dan terus berperang di bawah menghadapi musuh sehingga terdapati dalam peperangannya itu dia telah cedera di mana tangan kanannya telah terputus. Kemudian benderanya itu tukar balik, diambil di belah tangan kirinya, dipegang. Kemudian selepas itu tangan kiri juga telah dicederakan oleh musuh. Kemudian apabila kedua-dua tangannya telah putus, maka dia masih lagi memegang dengan dua lengannya bendera yang dipegangnya itu sehingga kita dapati dia telah ditikam oleh musuh dan telah jatuh dan meninggal dan syahid di medan perjuangannya itu. Jadi kita dapati di sini bahawa Ja'far juga telah gugur syahid dan selepas itu kita dapati bendera itu telah diambil oleh Ibn Abdullah Ibn Rawahah mengambil sebagai menjadi pimpinan tentera di medannya itu, dan dia juga telah mengharungi perang dengan musuh di medannya itu dan terus mara ke depan dan mengambil langkah untuk berdepani musuhnya. Dan kita dapati dia juga telah didatangi di waktu berlakunya peperangan itu oleh anak saudaranya dan melihat dia semacam kepenatannya begitu, diberikanlah seketul daging ataupun seketul tulang yang ada padanya daging, dan dia sempat mengambil dan juga makan sedikit daripadanya. Selepas itu dia melepaskan makanannya itu dan mengambil pedangnya dan terus mengarah menuju kepada musuh, dan selepas itu dia telah dicederakan oleh musuh dan juga terus meninggal dunia sebagai pejuang yang mati syahid dalam peperangan Mu'tah. Jadi kita dapati dalam peperangan Mu'tah ini adalah di antara peperangan yang hebat di mana kita dapati tiga jeneral yang telah memimpinnya itu semuanya telah gugur mati. Didatangi oleh anak saudaranya di waktu itu, datang membawa seketul tulang yang mengandungi daging untuk diberi kepada beliau kerana dilihat dia berada dalam kepenatan di waktu itu. Tapi dia mengambil sedikit daripada daging itu atau tulang itu, dia makan, dan kemudian dia telah membuangnya dan juga menggantinya dengan mengambil pedangnya untuk berdepan dengan musuh ketika itu, dan akhirnya
dia telah gugur juga dalam peperangan itu. Jadi kita dapati bahawa dalam peperangan ini adalah peperangan yang agak sengit, yang ditangani oleh tentera Islam ini dengan tentera Rom. Jadi tiga orang yang diamanahkan oleh Rasulullah SAW untuk memimpin tentera ini semuanya gugur di medan. Gugur. Dan kemudian kita dapati peperangan ini ia akan berterusan yang akan dipimpin oleh Khalid bin Walid kemudian. Jadi itulah ini untuk ini peperangan Mu'tah ini, maknanya percubaan di luar daripada kawasan tanah Arabnya itu, mulakan percubaan untuk lebarkan Islam ini kepada masyarakat di luar daripada masyarakat Arab. Jadi sekali itulah, kalau ada apa-apa pandangan penambahan daripada sahabat-sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tambah sikitlah ya, Ustaz ni. Peperangan Mu'tah ini merupakan peperangan yang terbesarlah sejarah Islam. Peperangannya berdarah yang merupakan permulaan dalam menyebarkan dakwah melalui kuasa perang. Ya. Dan khususnya dalam konteks ini negeri-negeri di bawah pemerintahan Kristian dan Nasrani lah. Dalam peristiwa ini kita seperti mana yang dimaklumkan tadi awal bahawa baginda Rasulullah menghantar utusan ke kawasan di bawah Empire Rome ya. Tetapi seperti mana yang disebut tadi itu ada perbuatan yang khianat dan utusan ini telah pun ditangkap dan dibunuhlah ya. Dan bila ini berlaku, ini merupakan suatu perbuatan yang sangat buruk, seolah-olah mengisytiharkan perang. Inilah mulanya perang itu. Bila ini berlaku, macam duta lah yang pergi utusan kerajaan, bila dikhianati, ditangkap, dibunuh apalagi, maka ini isyarat tak baiklah begitu. Jadi dalam hal ini, saya sebenarnya di Mu'tah ini saya dah pergi, saya dah menjejak kaki. Saya Allah bersama dengan almarhum Ustaz Nikmat dulu bila pergi melawat student kita di sana dulu, Jordan lah. Ustaz Jordan ya. Jadi dalam hal ini saya nak tambah sikit bahawa peristiwa Sirah ini ada beberapa pengajaran. Saya nak sebut pengajaran sajalah ya, bahawa di sini di mana Rasulullah awal-awal lagi dah organize succession plan dia. Apa ya, perancangan pengganti ya, bila pergi perang itu ada tiga panglima ditentukan, yang pertama Zaid, yang keduanya Jaafar Abdul Talib, dan ketiganya Abdullah. Jadi maknanya di sini pengajaran kita ialah bahawa Rasulullah sendiri dah bersedia dengan rancangan pengganti ada. Jadi dalam organisasi kita betul jugalah, kita kena ada succession plan kita lah untuk kita nak dapat satu organisasi yang lebih mantap lagi lah. Okey, itu yang pertama lah. Cuma yang disebut tadi itu bahawa Zaid pun syahid, Jaafar pun syahid, Abdullah pun syahid. Kenapa jadi, begitu? Tentera Islam hanya tiba-tiba. Di awal tadi lah disebutkan, maknanya pembunuhan ini ada merupakan secara tak langsung lah pencabulan otoriti negara. Sebenarnya yang datang itu adalah wakil pemimpin dihantar. Jadi sebab itu Rasulullah kalau kita lihat di sini mengambil langkah maknanya secara direct untuk berperang dengan musuh yang telah melakukan jenayah yang besar ini. Maknanya jenayah yang tidak berlaku sebelum ini. Perbuatan yang seperti itu maknanya ada pemimpin yang sanggup membunuh wakil sebuah kerajaan yang datang untuk membawa sesuatu bagi kepentingan bersama. Ya, tentera Islam hanya 3. Tak dengar ke? Tentera Islam 3,000. Tentera Rom 1,000 campur lagi 1,000. 100,000 campur lagi orang Arab. Jadi jumlahnya tentera musuh 200,000. Terus bayangkan 3,000 tentera Islam
versus 200,000 tentera musuh. Halo. Okay. So, Bapak, di saat-saat kematian apanya syahidnya Jaafar, Abdullah Rawahah memang rasa tentera Islam rasa macam tercabar. Tapi seperti mana yang Ustaz sebut tadi itu bahawa kata-kata Abdullah inilah yang membawa semangat kepada tentera Islam. Katanya, kita tak memerangi jumlah, kita tak memerangi kekuatan banyaknya, tapi kita memerangi kerana agama Allah. Kalau kita nak bawa, nak bela, maka kita dimuliakan oleh Allah SWT. Ini yang membuat semangat kepada tentera Islam itu. Ya? Jadi, dan yang ujungnya ialah, kita pasti akan dapat kebaikan. Kalau tak menang, kita dapat syahid. Inilah yang bawa kekuatan kepada tentera Islam itulah. Okey, kemudian bila ketiga-tiganya syahid, yang keempat ni ialah ada sahabat Rasulullah Sabit. Dia bila bendera yang dah tak ada orang nak pegang, maka dia kata, siapa yang boleh pegang lagi ni? Maka datanglah Khalid Abdul Walid menjadi pemegang bendera yang seterusnya, yang keempat lah ni. Jadi bila dia bila tentera Islam di bawah pimpinan Khalid Abdul Walid, maka di sini satu lagi pengajaran ialah Khalid merupakan seorang yang berani, bijaksana, strategis, dan dia memang tahu taktik musuh. Dan antaranya ialah bila yang boleh mendapat kemenangan kegerunan musuh itu ialah, bayangkan 3,000 versus 200,000, bila strategi itu dan taktik perang itu diketahui mahir oleh Khalid Abdul Walid, maka ini menakutkan musuh. Akhirnya musuh berbeda, bundar. Dan ini membawa kejayaan kepada tentera Islam. Dan pengajaran daripada kemenangan ini ialah, kesan kepada kejayaan ini ialah merupakan sebagai landasan pendahuluan kepada pembukaan dakwah Islam ke negara-negara lainnya. Ekoran daripada peperangan Mukhtar ini, bila berjaya, bila kalah tentera Rom, maka ini merupakan permulaan kepada dakwah Islam melalui peperangan ini. Itulah antaranya yang rasanya boleh diberikan perhatian dalam sirah inilah. Wallahu a'lam. Okeylah, itu saja. Okey. Assalamualaikum, Ustaz. Ni saya nak share sikit apa nama dia, di mana letaknya Mukhtar dan juga Busrah, supaya kita dapat mungkin faham dari segi kedudukan fizikal dia ni. Nampak kan? Ada ni. Ni ada peta. So Madinah di sini, di bawah ni. Selatan ni Mukhtar di sini. Ya, dia dekat Jordan sekarang. Ya, dan Busrah dekat sini. Dia ni dekat sekarang ni Syria lah, Southern Syria. So kalau daripada Madinah ke Mukhtar ni lebih kurang 830 kilometer, dan daripada sini Mukhtar ke Busrah ni lebih kurang dalam 200 kilometer lagi. So mana jauh lah orang nak jalan daripada Madinah ni ke Mukhtar ni. Siapa di semua padang pasir, mungkin tak ada kemudahan dari segi makanan dan lain-lain lah. Ya, itu sajalah untuk supaya kita dapat merasakan mana dia, gambaran dia sebenarnya. Dan Mukhtar ke sempadan Israel hampir sangat, dekat sangat. Itulah, kalau tengok ni dia memang sempadan lah, dekat-dekat dengan ni. Dengan Dead Sea ni. Yeah. Okay, terima kasih. Kita slot kita berikutnya untuk Ustaz Ismail Cikgu. Silakan. Lagi yang nak ni nak kongsi juga ni pandangan kita lah. Dalam peristiwa ini, bila kematian Jaafar, bila selesai peperangan itu, bila balik ke Madinah, maka dikabarkan kepada keluarga Jaafar ini bahawa bapak telah meninggal, maka Rasulullah bersabda, buatkan makanan untuk kita makan, bagi makan pada anak-anak ini, keluarga ini.
So maknanya majlis-majlis tahlil kita ni, kalau itu dia punya rohnya, semangatnya, kalau ada kematian, kita boleh. Tapi bukanlah tuan rumah yang buat makanan. Kita yang jiran yang buat makanan. Wallahualam. Okay, silakan Ustaz Ismail Cikgu. Kena on mic tu. Masih mute tu. Okay. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay. Kita di muka surat 219. Masih bertajuk tanda-tanda kiamat. Nombor 4, hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahawa inna min asyradis sa'ah an yurfa'al ilmu yadhharul jahlu wayashrabul zina wayashrabul khumur wayaqsurul nisa wayaqilu rijal hatta yakuna bi khamsina imra'atin qimu wahid. Inna min asyradis sa'ah, inna min asyradis sa'ah, asyrad bersyarat, asyrad banyaklah bersyarat-syarat tanda-tanda kiamat itu. Di antara yang pertama ialah Allah mengangkat ilmu diangkat daripada ulama-ulama, di qabr ulama, dengan matikan ulama-ulama. Kita baca dulu kan, pertama Allah angkat ilmu dengan matikan ulama. Itu ya, ulama. Dan bertebaran orang jahil, ramai orang jahil, juhala namanya kan, itu orang juhala, al-jahlu. Dan merebaknya perzinaan berterusan, berbanyak di mana-mana, malah berterang-terangan, ada pelacuran pasalnya. Arak sudah menjadi minuman, macam minuman air biasa di pangkalan. Orang sudah khumur. Dan binangan wanita lebih ramai, dipanggil wayak sunnisa, dan kurang laki-laki, tak ramai laki-laki. Malah sehingga 50 orang perempuan menepati nisbah seorang laki-laki. Tapi yang tanda-tanda kiamat lah. Yang besar sebab itu dah dengan mati ulama-ulama. Ulama maksudnya orang yang alim dan beramal dengan ilmu. Kalau alim ramai ramai. Kalau sebab alim dengan ijazah lagi ramai. Alim dengan ilmu pun ramai. Al-alim yang amil ini beramal. Orang alim yang para, yang faqih, yang abid, yang itulah yang segera alim itu. Bukan alim maksudnya ukuran jazahnya atau ilmunya, atau pidatonya. Yang pertama, punya hadis Rasulullah juga meriwayatkan bahawa daripada Abi Hurairah radhiyallahu bahawa seorang lelaki bertanya Rasulullah, bila mata sah? Mata sah? Mata sah? Mata itu bila? Mata sah? Bila kiamat? Qal Nabi bersabda, iza bidal amanah, iza dhaidal amanah, apabila amanah diabaikan. Fantazir sa'ah, fantazir sa'ah, maka tunggulah sa'ah, kiamat. Qal, saya bertanya ya Rasulullah, kaifa idha'atuh, macam mana ni katakan, idha'ah tu lah, yang panggil membiarkan amanah tu, mengabaikan amanah itu. Qal, Nabi kata, iza usindal amru dari ahli, apabila urusan dipegang oleh bukan ahlinya. Fantazir sa'ah, maka tunggulah kiamat. Cukuplah katakan. Sekarang jabatan apa dia? Siapa yang pegangnya? Apa kelayakannya? Apa pengalamannya? Dan politik macam mana? Politik dia ikut parti. Habis semua yang menang pilihan raya berminteri. Layak tak layak pun, dia lah. Bukan perkaranya, bukan ilmunya. Hanya itulah tanda-tanda. Kita baca lihat dia. Sebenarnya min ikhtirah amin. Teman-teman. Ikhtirah bisa'ah. Yasrul Al-Quran, Fakatul Fuhaha, Fakatul Amara, Fakatul Amana. Itulah, mana. Yang datang kemah juga adalah ramai Kuri. Yang pandai baca Quran, pandai ya, ramai. Kasratul Qura, ramai. Kasir Qura membaca Quran ni, atau Kari ini. Dan Wakilatul Waktu faqah, tak ramai, sikit pula faqah, yang faqahnya. Baca Quran, tapi tak faham. Yang baca al-faqah, tapi tidak faqah.
Faqih ini maknanya dia faham lebih luas daripada yang ada teks asalnya. Teks asalnya itu alim lah, tapi memahami teks asal itu dan faqih. Contoh biasalah sesama jenis apa, apa hukum makan hanya laut, hukumnya haram sebab anjing. Ha, itulah tak faqih lah tu. Teks asalnya hanya laut, tapi faqih itu apa, apa apa itu anjing, kenapa haram? Sebab apa yang yang lainlah. Pada sains ke sebagainya. Mengasul umara dah ramai pemimpin. Dalam perkataan ini, Basir, Rasul Umara, ramai pemimpin. Dan, Rakilatul Amanah. Ya, tak ramai amanah. Pemimpin ramai. Kalau Malaysia, 70 orang lebih. Menteri dan menteri. Tambah yang duta bertalam menteri lagi. Tambah lagi pegang JLC lagi. Banyak sangat lah malanya. Ramai pemimpin tapi tidak amanah. Wallahualam lah. Nampak ni begitulah. Lepas. Kita baca dulu. Terusnya lagi hadis lain. Bin Asyid Tah juga. Ani yatadafa al-masjid la yajiduna imaman yusalli bihim. Contoh juga ialah datang hari kiamat itu ialah bertolak-tolak ahli jamaah masjid. Al-imam. Bila tak ada imam. Allahu'alam sekarang ni ramai imam. Tapi akan datang Allahu'alam lagi. Tapi maksudnya imam yang layak, yang disukai, yang sujud. Sebab imam yang ini, imam sebenarnya orang Korea senak-nak ke dia, sujud ke dia. Kalau imam terpaksa ni lain. Orang tak suka imam pun, dia dilantik. Layaklah. Sebab dia hafiz, muslim. Dia balai bahasa Arab mungkin. Dia sebagainya. Dia tak suka. Imam sebenarnya, imam yang layak itu adalah orang yang selayak dia imam. Dan orang kampung, makmum suka pada dia. Ha, itu. Dan itu hadis yang sebenarnya. Dan sikit lagi. Ini terus asal juga. Tasbur rijal bin nisa. Nisa bin rijal. Termasuk juga tanda kiamat juga ya. Orang laki-laki menyupai perempuan dan sebaliknya. Sedangkan Nabi melaknat. Allah melaknat. Rijal bin nisa, nisa bin rijal. Orang laki-laki suka di perempuan. Dah ramai kan? Yang pergi Mekah pada bawah ni. Lepas tu perempuan suka suka laki-laki. Nak ada juga. Allah dah bagi. Dah cukup dah. Rela lah. Reda lah. Tapi ada juga orang laki-laki nak jadi perempuan dan sebaliknya. Itu tanda-tanda ya. Sekali. Dan maka anda tersebut bahawa hari kiamat itu hampir tiba, kita mati juga. Suara tak ada Ustaz. Tak dengar lah Ustaz. Ustaz kali-kali itu. Ha. Dia saya pakai ini cepat-cepat dengar. Sepatutnya. Ha, ini okey. Dengar. Dengar juga. Itulah yang saya ingat. Kita untuk bincang lah. Kalau tanda tak kiamat yang ini sebelah sana. Yang pertamanya ialah Allah mengangkat ilmu daripada dunia bumi ini. Saya ulangi lagi. Agak ilmu itu bikab dengan ulama, dengan mati ulama. Dan yang keduanya, bertebarannya perzinaan, pelacuran, merajala. Kita tahu di antara negeri paling banyak pelacuran ialah Selangor, Kuala Lumpur, Johor, Pinang, dan Perak. Di Kelantan, nanti tak ternyata sangat juga Kedah, tapi negeri tengah-tengah ni. Perak, Selangor, Johor, Negeri Sembilan juga, Melaka juga belum enak. Maksudnya, atas nama rumah tempat urut, tempat aki gitulah. Nah, jadi itu banyak sangat. Dan orang Melayu pada orang Islam kita pada begitu jadi jelas lah. Kemudian minum arak. Kita kira arak yang besar kita tempat kita kita lah. Yang baru ni pun ada isu ni arak kan. Arak. Dan nama berbagai-bagai. Dulu Baldock, Todi, Biskir kan macam-macam nama kita tak hafal dah nama. Dan ramai laki-laki, melita perempuan ni satu lagi yang jelas. Dan nisbahnya 50 lelaki, 50 wanita seorang lelaki. Dan sebenarnya saya ulang semula, ramai qari tapi tak ramai faqih. Ramai orang alim tidak ada yang faqih. Juga ramai pemimpin tapi tidak amanah. Juga termasuk juga yang akhir sekali tadi lah, masjid banyak, makmum ada tapi tidak imam yang selayaknya untuk jadi imam. Dan akhir yang sekali-kali ialah orang lelaki yang suka menyerupai perempuan dalam bentuk percakapan, dalam bentuk pakaian, termasuk Doraemon lah. So dia memangkai Doraemon tu. Dan juga wanita yang suka lelaki. Allah Alam, itulah sekat dulu. InsyaAllah. Lakin masih. Kawinan sesama jenis ni. Kawinan lelaki, perempuan ni. Kita tengok ni merupakan fenomena mutakhir lah. Yang dihalalkan beberapa negeri dan sebagainya dan segala macam. Adakah ini termasuk dalam hadis yang disebutkan tadi tu? Apa nama lelaki maupun perempuan dan lain-lain tu? Atau ada hadis khas yang menyebutkan berkenaan dengan nikah
laki nikah laki ni, ada ke? Yang pertama jelas bila Nabi melaknat, Allah melaknat mutasyabbin berhijab nisa itu cukuplah madai. Menyerupai muslim laknat bagaimana berkahwin laki-laki dengan perempuan. Satu yang kedua segi undang-undang negara mungkin undang-undang tahulah kan dah dibincang dekat dunia pun. Cuma yang menentang sana Malaysia di antaranya hal-hal banyak menyetujuinya. Gitulah maknanya Islam jelas. Tak perlu buat hadisnya. Tapi hukum Islam jelas hukumnya haram. Bukan nak kahwin. Menyerupai pun sudah haram. Apa tu yang maka perkahwinannya? Wallahu a'lam. Ustaz Alim nak bagi pendapat ke? International law ni, undang-undang antarmasa. Ya. Yalah sekarang ni kita berdepan dengan apa orang kata ialah budaya barulah dalam konteks masyarakat yang tak beriman ni lah kan. Jadi kalau kita lihat perkahwinan ni kita dari segi syariat ni dia clear daripada awal lagi lah. Maknanya menyerupai jenis yang sebaliknya itu pun dah dianggap satu kesalahan dalam syariat. Jadi isu perkahwinan ini maknanya dari segi legalnya syariahnya tidak ada lah. Maknanya walaupun perubahan manusia berlaku dan sebagainya. Jadi bila bercakap perkahwinan ini di antara lelaki dan perempuan. Sebab dia tujuannya untuk membanyakkan generasi manusia dan sebagainya lah. Jadi hadis pun ada dia sebutkan itu di antara perkara yang itunya. Nabi merasa bangga dengan kebanyakan umat dia. Jadi perkahwinan sama jenis, sama ada sama lelaki ataupun sama perempuan ini dia tidak ada dalam istilah syariah. Istilah kahwin dalam syariah ni yang bentuk begitu tak ada. Jadi maknanya perkara itu di luar daripada pengiktirafan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun banyak dunia sekarang ni mengakui perkahwinan ini sebab kecenderungan masyarakat. Jadi kita dapat lihat dalam masyarakat yang tak beragama ini kecenderungan masyarakat yang ramai itu dijadikan value dalam kehidupan. Macam sekarang lah banyak perzinaan misalnya dalam syariah masih kekal kalau kita lihat. Tapi dalam konteks hubungan manusia yang tidak beragama ini maknanya perzinaan ini dalam Kristian kemungkinan ada perkara-perkara yang tertentu lah. Kalau kita tengok PM baru ni pun yang Britain punya ni pun dapat anak tu pun belum nikah lagi. Kan? Fiancé dia yang melahirkan anak baru ni. Jadi ini culture, budaya yang kita berdepan lah untuk masa depan. Jadi oleh sebab itu hal-hal berkaitan dengan kerohanian, akhlak dan juga ibadat apa dia semua ni. Itulah di antara perkara yang mungkin untuk boleh membendung kita daripada peperangan yang berlaku sekarang ini di mana kita dapat lihat maknanya semua yang syariat bendung ni ialah berkaitan dengan dosa besar mereka. Semuanya kabair. Jadi bila kabair ini merebak dalam dunia ini maknanya di sana tidakkan adalah rahmat Tuhan. Kasihan belas Tuhan kepada manusia itu. Jadi macam apa yang berlaku ni macam saya ada sebut sebelum inilah. Maknanya ifsya'u zina wa ifsya'u riba kan menyeluruh riba ni biar berlaku menyeluruh dalam masyarakat. Zina pun sama. Kemudian berjudi pun sama. Jadi kalau kita lihat yang namanya Sin City di Las Vegas itu, jadi sekarang ini semuanya nak dicorokkan di dunia seluruhnya lah. Jadi kalau kita sampai nak kata kiamat ni, jadi kita harap yang berlaku ni pun pengajaran juga lah. Amerika ni teruk dia kena ni, Las Vegas pun tak bergerak. Sekarang ni lah apa ni orang kata lengang. Semuanya lah. Sin City itu maknanya telah dirasai lah. Maknanya perkara itu dia kena hukuman. Tapi kita tidak nampak pimpinan barat ini
yang bercakap hal ini sebagai hukuman Tuhan, tak ada. Melainkan Kristian Ortodoks ada sebutlah. Dia kata ni kerana gulungan gay inilah yang membuatkan datangnya bala yang seperti ini. Itu pun Kristian Ortodoks. Bukan Kristian Katolik yang yang bercakap ni Kristian yang tidak aliran yang ada ni lah, sama ada Protestan. Jadi dalam Islam kita dapat lihat perkara ini, maknanya. Terus cuma kita ni bagaimana untuk membendung culture budaya buruk ini yang dalam syariahnya disebut kabair, perkara dosa besar yang boleh menjahanamkan manusia ini. Tapi perkara ini diminati oleh seluruh dunia, utamanya kalau kita lihat dalam konteks perjudian lah. Las Vegas itu dia telah kembangkan di Macau, di Vietnam, di Singapura. Jadi bila ada perjudian yang dalam bentuk begitu, dia akan kembang semualah yang lain juga. Dari segi pelacurannya dan hiburan-hiburan yang lain yang menarik manusia. Maknanya modelnya model Las Vegas. Dia tahu, dia kata bandar tu bandar dosa, Sin City. Tapi kita dapat lihat maknanya sekarang ini dikembangkan seluruh dunia. Jadi kalau sampai kepada peringkat tak ada lagi manusia baik, maka dia sampailah tahap yang disebutkan tadilah. Iktarabil fisaah, maknanya hampir kepada kiamat. Sekarang ini kita dapat lihat lagi negara Islam masih ada sempadan-sempadan yang dalam kehidupan. Itulah sekadar maknanya penambahan. Tambah sikit. Saya tak sebut tentang resuah. Resuah ni satu juga punca berbagai. Daripada resuah itu jadi perzinaan, jadi pelacuran, jadi riba, jadi macam-macam. Dan resuah ni sebab dalam tadi, resuah dulunya, dulu disebut sebagai apa ni? Tumuk gosok. Kemudian, apalagi itulah. Sekarang ni resuah dan terangan. Dulu sebenarnya sekarang terangan. Contohlah contoh yang saya setuju dan Dato' Asman pernah sebut dengan bahawa bagi jawatan pada MP, ya saya resuah tu. Untuk resuah juga sebab untuk menyokong dia. Resuah dulu, beli bagi. Semakin tu biasa. Sekarang resuah ni nama, nama gaji. Ada pension pula. Berterusan lah maka benda haram. Daripada awal perbuatannya, maka akhir sampai pension, sampai anak cuma makan, maka benda haram. Maka benda haram, berkulah kesan itu. Maka sebab itu, tak tanda kiamat juga. Tanda kiamat itu benda absul kazib. Wabak. Absul kazib. Wabak masyarakat. Ya. Kalau siapa ingat zaman tahun 1998, Syekh Ma'azali datang ke Malaysia kali pertama dan terakhir. Dia pernah sebut bahawa kebajikan anak muda ini bukan anak muda jahat, kerana orang tua yang kaya dan berkuasa punya punca. Dia ceramah di PwC, saya hadir masa itu. Masa itu Nasir Yudin Yassin sebagai menteri pengiring. Siapa penjemah? Tak salah, nak air terjemah kot. Sebutlah jahat yang makna anak muda. Bukan anak muda, kerana orang tua yang berkuasa dan kaya. Mereka yang membuat tempat-tempat maksiat. Mereka yang mengajar maksiat. Nah, anak muda ikut. Itu kata-kata yang saya ingatlah. Semula 98 rasanya. Terakhir dia letak antara dan. Lepas itu dia meninggal. Syekh Ma'azali. Allah Allah. Ada siapa lagi nak tambah? Nampak? Sila. Nampak penat semua ni.